Ih, mirip sumpah loh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Surya Ramdhani. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan melakukan reaction sebuah video lagi teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya selama ini itu udah hampir 3 bulan lebih atau 2 bulan lebih saya tidak mengupload video dikarenakan ada suatu hal ya teman-teman ya. Nah, di video saya kali ini seperti yang tadi saya bilang, saya akan melakukan reaction video. Dan saya mendapatkan informasi ini itu dari teman saya teman-teman. Jadi dia bilang ke saya untuk melakukan reaction video yang lagi viral saat ini atau trending di YouTube ya teman-teman ya. Dan di video kali ini itu ada sedikit menariknya teman-teman, karena di dalam video ini itu mengingatkan kepada kita semua atau saya pribadi kepada sosok mendiangnya almarhumah Nika Ardila ya teman-teman ya. Nah, jadi ada seorang anak muda atau wanita yang muda teman-teman, dia itu dikatakan itu mirip dengan Nika Ardila. Dan yang lebih hebatnya teman-teman, dia itu sekarang sedang meluncurkan lagu pertamanya teman-teman, atau single pertamanya itu di YouTube dan sekarang menjadi trending. Nah, seperti apakah videonya teman-teman? Saya juga penasaran teman-teman, apakah benar-benar mirip seperti Nika Ardila teman-teman, atau hanya ya sekedar mirip-mirip gitu aja teman-teman. Karena kita tahu juga ya, Nika Ardila itu ada beberapa kali penyanyi yang memirip-miripkan mukanya seperti dia teman-teman. Ya kita nggak perlu sebut lah ya nama-namanya teman-teman. Oke, sebelum kita ke video yang akan saya reaction teman-teman, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ataupun kalian mensupport channel ini teman-teman ya, dengan mengklik tombol subscribe di bawah itu teman-teman yang ada warna merah, kalian klik aja. Nah, di situ tidak terkena biaya ataupun gratis ya teman-teman ya. Juga buat kalian yang mau share video ini, kalian bisa klik tombol share, bagikan ke sosial media kalian, terus berikan like kalian jika kalian suka dan berikan dislike jika kalian tidak suka ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke videonya teman-teman, kita lihat. Oke, baiklah teman-teman semua, kita langsung aja mereview videonya teman-teman atau melakukan reaction ke videonya teman-teman ya. Ini kita akan coba lihat videonya dan mudah-mudahan videonya bagus teman-teman ya. Dan video ini itu ternyata penyanyinya bernama Amel Amelia teman-teman, yang judulnya Serupa Memang Aku Tak Sama Tapi Serupa teman-teman. Serupa Memang Aku Tak Sama Tapi Serupa. Oke, langsung aja lah teman-teman ya. Dan video ini itu dikeluarkan oleh channel YouTube-nya TA Pro teman-teman. Nanti kalian bisa lihatlah logonya seperti ini teman-teman, yang ada saya tampilkan di sebelah sini teman-teman. Nanti kalian mau lihat video aslinya juga udah saya cantumin di link deskripsi di bawah teman-teman ya, kalian klik aja nanti videonya teman-teman. Karena di video kali ini itu seperti yang tadi saya bilang, ini adalah video reaction untuk lagunya Amel Amelia ini teman-teman. Oke, kita langsung aja ke videonya teman-teman, seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung mulai. Sebentar teman-teman, saya mau besarkan volumenya dulu sedikit. Dan ini tadi merek mobilnya itu Honda ya teman-teman ya, seperti yang kita lihat ada logo Hondanya. Apakah ini yang bernama Amel teman-teman? Dan katanya teman-teman, si Amel ini dibully loh teman-teman. Saya baru dapat informasinya, dia itu dibully sama sosial media. Maksudnya dibully di sosial media teman-teman, bukan dibully di dengan sosial media teman-teman. Jadi dia itu katanya memirip-mirip ke mukanya teman-teman. Kita lihat aja seperti stop dulu teman-teman. Kalau kalian dengar tadi teman-teman, awal dia bernyanyi itu mengingatkan kita pada lagu Nika Ardila yang
Jenuh aku mendengar. Ya teman-teman ya. Coba deh, ya, saya ulang ya. Kalian dengar lagi ya. Ini ya. Tuh kan, mirip kan? Oke. Wow. Wow. Kalau ini sih mirip sih. Tapi nggak 100% ya, nggak mungkin lah 100%. Kalau 100% ya pasti ini keadilannya teman-teman ya. Yang di sini buat dia yang nggak mirip itu menurut saya teman-teman ya. Maaf, jangan dibully teman-teman. Itu hidung sama bibirnya sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Kalau untuk style gaya sih mirip. Kayaknya nggak mirip teman-teman ya. Menurut saya ya, sekali lagi menurut saya teman-teman. Nah ini malah agak ada mirip-miripnya. Nah kan kalian lihat, di sini nggak mirip sih. Malahan kayak di sini nih, kayak malah anak kecil ya teman-teman. Nah, di sini angle-nya pas nih. Lebih agak mirip, teman-teman. Ini juga angle-nya mirip. Langsung dijawab lah sama dia. Ih. Ih. Ih, mirip sumpah loh. Tuh kan cuma saya bilang hidungnya aja nih sama bibirnya. Agak besar gitu ya teman-teman ya. Agak lebaran dikit lah. Kalau Nikatila itu hidungnya itu lebih kecil mancung teman-teman ya. Terus bibir bibir sama hidungnya itu kecil teman-teman. Setahu saya teman-teman. Cuman kalau untuk gaya rambut, style dengan kalungnya itu dengan jaket jeansnya sama inilah cincinnya itu teman-teman ya. Mirip sih untuk di rambut di cecetnya juga agak mirip. Dengan hidungnya. Wih, kalungnya loh. Kalau kita kalian ingat kalung itu seperti tatonya anaknya si Iwan Fals ya teman-teman ya, Galang Rambu Anarki itu. Enak sih lagunya, mudah dinyanyikan sih ya. Jadi agak terngiang sih. Ampun, ini mamanya loh. Aduh.
Aku merinding lo sumpah, ini mamanya nikah Bila lo. Ya ampun. Keren sih yang buat videonya keren, teman-teman. Aku ingin menata ulang surya. Ini ada sedikit kata-kata. Membasuh kerinduan melewati semua cerita yang telah dinas Ya ampun, kakaknya. sampai ke rumahnya lo. Aku ingin memelukmu dan tak mau Itu. Kalau kalian lihat di belakang lo teman-teman, ini makamnya Nika Ardila teman-teman. Ini ya teman-teman ya, makamnya. lepaskan Itu lagi, deh, kalian lihat. memahatkan Kelihatan sih dikit kebersamaan tulisannya. dari semua waktu yang telah ditenun. Menjaga Tuh, dan menemani kalian baca bumi, deh. mengeja kehidupan, Ya ampun, mungkin mamanya menjemput juga pelangi, nostalgia menuai teman-teman ya. priangan, Jadi dan keingat sama tawa-tawa. anaknya teman-teman. Mantap, ini buat video mantap sih teman-teman. Ini kan Raden, Raden sini ada Budi. Wow, kalau untuk komentar video ini nanti ya, habis ini teman-teman. Tuh, pengambilan yang ini ya, cakep teman-teman. Suasana keren. Oke, seperti ini sudah habis teman-teman. Seperti ini sudah habis. Oke teman-teman semua, baiklah tadi seperti yang kita lihat, ternyata videonya itu memang ada bagian ini, menurut saya teman-teman ya, memang ada bagian pengambilan gambar atau angle-nya teman-teman itu mirip dengan almarhumahnya Nika Ardila ya teman-teman ya. Pengambilan angle-nya itu gambarnya itu teman-teman. Tapi ada juga beberapa penampilan yang mengambilkan angle-nya itu enggak terlalu mirip ya teman-teman, malah enggak mirip sama sekali ya teman-teman ya. Mungkin itu juga dijelaskan maksudnya dari si pembuat video ini atau video klipnya ini teman-teman, supaya mereka itu ngerti di video ini itu seperti lagunya sama tapi tak serupa ya teman-teman ya. Jadi ada bagian yang sama, ada yang bagian yang enggak sama teman-teman, tapi serupa ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu maksudnya teman-teman. Terus buat yang pembuat video ini bagus sih teman-temannya, dia bisa menampilkan atau mencari seseorang yang bisa dibilang mirip ya teman-temannya dibandingkan yang udah-udah teman-teman. Karena juga kita tahu ada beberapa kali orang yang memirip-miripkan mukanya dengan Nika Ardila teman-teman, tapi nggak sesukses ini. Mudah-mudahan aja ini sukses teman-teman. Untuk pertama di videonya itu bisa trending sih, udah oke lah ya teman-teman ya. Mungkin juga bisa dibilang orang itu penasaran sekalian rindu gimana dengan sosoknya Nika Ardila ya teman-teman ya, makanya mereka melihat video ini. Dan buat kalian yang belum tahu sosoknya Nika Ardila, kalian bisa searching aja teman-teman di internet siapa itu Nika Ardila. Dia itu adalah bisa dibilang divanya Indonesia ya teman-teman ya, yang mengalami kecelakaan pada tanggal 16 Maret 1995 kalau nggak salah ya teman-teman ya, maaf kalau salah teman-teman. Dia itu sampai merenggut nyawanya Nika Ardila teman-teman. Oke, komentar saya kayaknya sampai di sini. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya sukanya di video ini itu dia bisa menampilkan orang tuanya Nika Ardila, makamnya Nika Ardila, terus ada lukisan Nika Ardila dan si Amelia ini teman-teman, sama ibunya di situ ya teman-teman. Yang buat video klip saya kasih jempol lagi teman-teman, bagus sih buat yang buat video klip. Buat suara lagunya sih ya, kalau maaf ya teman-teman ya, kalau diasah-asah lagi ya bagus sih ini anak. Mungkin ya masih muda jadi suaranya itu masih ya enak lah didengar teman-teman ya. Dan saya nggak bilang jelek loh teman-teman, suaranya bagus teman-teman. Cuman alangkah baiknya itu lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Jadi kayak gimana ya, pokoknya harus lebih bagusin lagi lah suaranya teman-teman. Nggak jelek ya, saya nggak bilang jelek, bagus. Suaranya bagus, karena suara saya nggak bisa seperti itu. Dan suara kalian juga belum tentu seperti itu ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang membuli dia, satu kata buat kalian, kalau kalian nggak bisa ngasih komentar yang baik dengan orang itu, janganlah membuli teman-teman. Jangan membuli seperti dia nggak mirip ini, memirip-miripkan, janganlah seperti itu teman-teman ya. Karena nasib atau mirip atau enggaknya orang itu bukan kalian yang ngatur teman-teman. Dia juga nggak mau sih sepertinya
dirinya itu dimirip-miripkan dengan Nika Ardila, teman-temannya kebetulan aja ya mukanya mirip, dan masih banyak lagi sih di luar-luar sana yang mirip-mirip seperti itu, dan juga masih banyak juga yang mirip-mirip dengan muka kalian ya teman-teman ya. Seperti yang kemarin Dimas Beck, yang namanya Dimas itu mirip-mirip dengan Raffi Ahmad ya teman-teman ya. Karena memang katanya kita itu ada berapa orang yang mirip dengan kita teman-teman ya. Ada berapa wajah yang mirip atau serupa dengan kita ya teman-teman ya. Oke, sekian aja teman-teman. Buat yang membuli jangan bully lagi ya, ini anak ya, kasihan teman-teman. Seharusnya kalian itu support, karena anak ini udah juga memberikan kita sedikit flashback ataupun rasa rindu kita kepada Nika Ardila teman-teman ya. Sekian dulu lah video saya atau video reaction saya tentang video Amelia ini teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata teman-teman ya. Buat kalian yang mau dukung, sekali lagi saya bilang, dengan dukung saya channel atau channel ini teman-teman, wah saya belepotan nih teman-teman karena udah lama nggak pernah buat video teman-teman ya. Terus agak cepet kayaknya sih ngomong karena subuh juga udah mau azan teman-teman ya. Wah, oke, buat kalian yang mau dukung channel ini seperti yang tadi saya bilang, kalian bisa mengklik tombol subscribe di bawah teman-teman, terus juga berikan tombol like jika kalian suka dengan video ini, terus berikan tombol dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan buat kalian yang mau share ke sosial media kalian atau biar teman kalian tuh tahu ini loh ada video video klip atau musik yang mirip dengan almarhumah Nika Ardila, dan mereka juga ikut flashback, kalian bisa share ke media sosial kalian teman-teman ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, yang udah support, kalian memang the best lah yang udah support ya teman-teman ya. Dan juga komentar teman-teman ya, kalau kalian misalnya mau beri komentar, misalnya saya mau reaction video apa. Oh ya, buat kalian yang kemarin request minta saya reaction ke video, mohon maaf belum sempat teman-teman ya, tapi nanti saya akan buat video videonya teman-teman. Oke, baiklah sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan ya teman-temannya dengan sabun, karena virus corona ini masih ada di planet Indonesia teman-teman, ataupun di bumi Indonesia teman-temannya. Saya Surya Ramani dan bye-bye.